gantinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Kali ini mau tutorial cara mengganti handle ya, handle rem kanan kiri ya, pada Honda Vario 125 LED baru. Nah, kita ganti pakai model two-tone ya. Langsung aja tutorialnya. Alatnya cuma pakai obeng sama kunci 10 ya. Nah, dari kanan dulu. Bawahnya dikendorin dulu ya. Kunci 10. Buat sebelah kiri kita perlu kendorin setelan belakang ya. Kita kendorin murnya pakai kunci 8 ya. Ditarik ya. Tarik aja. Ini gantinya ya. Ini pasang bautnya ya. Ini ada dua macam, yang panjang di belakang. Yang pendek di depannya. Ini pasang murnya. Pasangin ya. Pasangin pakai kunci 8. Ini kita kencangin penyetelnya bagian belakang bawahnya. Thank you.
sudah berhasil ya. Ini tampilannya handle model Tuton. Demikian tutorial cara mengganti handle kanan kiri ya pada Honda Vario 125 baru. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.